Pembukaan sebuah daerah menuju sebuah tatanan baru, masyarakat yang produktif dan aman COVID, perlu saya ingatkan harus melalui tahapan-tahapan yang ketat, harus melalui tahapan-tahapan yang hati-hati, jangan sampai ada kesalahan kita memutuskan sehingga terjadi kenaikan kasus di sebuah daerah karena tahapan-tahapan tidak kita kerjakan secara baik. Yang pertama perlu saya ingatkan perlunya prakondisi yang ketat. Ini yang paling penting, sosialisasi kepada masyarakat sudah masif sehingga bagaimana mengenai penggunaan masker, mengenai jaga jarak, mengenai cuci tangan, mengenai jangan masuk ke kerumunan, keramaian yang terlalu padat. Saya kira kalau ini terus disampaikan kepada masyarakat, diikuti tentu saja dengan simulasi-simulasi yang baik, sehingga saat kita masuk ke dalam tatanan normal baru, kedisiplinan warga itu sudah betul-betul siap dan ada. Inilah prakondisi yang kita siapkan, sehingga disiplin pakai masker, jaga jarak aman, sering cuci tangan, hindari kerumunan, tingkatkan imunitas, saya kira terus harus kita sampaikan kepada masyarakat. Saya juga sudah perintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk menghadirkan aparat di titik-titik keramaian di daerah untuk mengingatkan warga agar disiplin, untuk mengingatkan warga agar mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, yang berkaitan dengan penentuan waktu, ini penting sekali. Kapan timingnya, ini penting sekali. Ini harus tepat. Kalkulasinya, hitungan-hitungannya berdasarkan data dan fakta lapangan yang ada. Jadi saya ingatkan juga pada daerah apabila sudah ingin memutuskan masuk ke normal baru, bicarakan dulu dengan ketua gugus tugas, dengan gugus tugas. Datanya seperti apa, pergerakannya seperti apa, fakta-faktanya seperti apa, karena itu data di sini ada, saya lihat ada semuanya. Jadi lihat perkembangan data epidemiologi, terutama angka R0 dan angka RT. Perhatikan juga tingkat kepatuhan masyarakat. Pastikan manajemen di daerah siap tidak melaksanakan. Kemudian juga hitung kesiapan daerah dalam, ini yang berkali-kali saya sampaikan, dalam pengujian yang masif, pelacakan yang agresif, kesiapan fasilitas kesehatan yang ada. Ini benar-benar semuanya harus kita hitung dan kita pastikan. Kemudian yang ketiga, prioritas. Tidak semua langsung kita buka, tidak. Sektor dan aktivitas apa yang dimulai dibuka secara bertahap, itu pun secara bertahap, tidak langsung dibuka 100%. Beberapa daerah sudah melakukan, dibuka dulu 50%, dibuka dulu separuh, saya kira. Contoh-contoh beberapa daerah yang sudah melakukan akan kita evaluasi dan sangat bagus sebagai contoh kemarin persiapan dalam pembukaan tempat ibadah dengan protokol kesehatan saya lihat bagus untuk sektor ekonomi, sektor dengan penularan COVID yang rendah tapi memiliki dampak ekonomi yang tinggi itu didahulukan dan terutama ini sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri manufaktur, sektor konstruksi, logistik, transportasi barang, sektor pertambangan, perminyakan, saya kira
Ini sudah disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas agar ini menjadi catatan kita semuanya. Dan yang keempat, saya ingin betul-betul diperkuat konsolidasi, koordinasi antara pusat dan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, sampai tentu saja ketika desa, RT, dan RW. Perkuat juga koordinasi di internal Forkompinda. Ini penting sekali dan tentu saja yang lebih penting lagi libatkan semua elemen masyarakat sehingga kita semuanya bergotong royong, bersinergi, bekerja menyelesaikan persoalan besar ini. Yang kelima, evaluasi secara rutin. Sekali lagi, meskipun misalnya sebuah daerah kasus barunya sudah menurun, hati-hati, jangan sampai lengah. Karena sekali lagi di lapangan itu masih sangat dinamis. Keberhasilan pengendalian COVID ini sangat ditentukan oleh kedisiplinan dan protokol kesehatan. Perlu saya ingatkan, jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru, kenaikan kasus, maka langsung akan kita lakukan pengetatan atau penutupan kembali.